Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Gascom Channel. Bro, mic saya baru, bro. Mic saya baru, bro. Mereknya ini, bro. Nah, mereknya itu Scarlett 212 Studio, bro. Nah, enak kan suaranya? Cek-cek. Halo, halo, cek. Ya, mic soro, bro. Jadi saya beli mic ini tujuannya untuk rekaman lagu-lagu. Jadi saya membuat channel baru namanya New Tab Music. Baru satu video isinya lagu-lagu covering dan vlog. Nah, seperti itu, bro. Oke, kali ini saya akan unboxing mic. Waduh, ngetes bawa balik mic, bro. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, uji ya, mic soro. Oke, sekarang saya akan meng-unboxing mic. Enakan mana? Micku yang lama, jelas gak enak. Micku yang ini sama mic yang baru. Jadi saya akan ngetes mic 1 jutaan untuk musik, bro. Nyam. Jadi mic itu memang penting ternyata ya. Dan saya baru sadar mic itu sangat penting. Karena pada waktu kita nyetel di TV, ternyata suara saya kok nggak enak ya di TV ya. Nah, setelah saya survei-survei, jadi saya menemukan mic ini dulu pertama, bro. Mic ini dulu, ini Scarlett 212. Jadi bisa dipasang dua input, untuk gitar bisa, untuk drum, untuk apapun, untuk double mic bisa, dan satunya juga mic. Nah, Scarlett 212 ini rata-rata dipakai untuk audio editing, untuk mini studio rekaman. Jadi menurut teman-teman band saya, anak band itu yang paling enak dibuat home mini studio itu adalah Scarlett 212. Jadi dia ini disebut sound card. Nah, sound card tapi dia powernya pakai USB type C, nancep di komputer. Dan udah standar lah, rata-rata orang tuh pakai, paling jelek itu ini, harganya itu 5 jutaan satu paket akan mendapatkan mic ini. Wah, enak jami soro. Terus dapatkan sound card ini, Focusrite. Terus habis itu mendapatkan headset Scarlett. Headsetnya Xiaomi soro, berpasang gini pek langsung kedap. Lah, terus mic ini ternyata itu ada noise cancelling-nya, bro. Jadi pada waktu saya begini itu suaranya agak berkurang-kurang gimana, bro ya. Tapi pada dekat gini, waduh, mantep banget. Jadi memang dibuat nyanyi, dibuat vlogging, tapi rata-rata memang dibuat nyanyi, bro. Terus Focusrite ini memang sudah standarnya untuk masuk di software namanya Cubase atau pakai track, tapi rata-rata pakai Cubase. Jadi dibuat editing. Nah, terus habis gitu, saya kan buat channel baru nih, bro. Berisi lagu-lagu, vlog, ya ada lagu rohani lah, bro ya, lagu rohani, lagu umum, covering, sama ngevlog-ngevlog gak karu-karuan nanti di situ di New Tab Music. Nah, terus ada ide, wah ini mic-nya Scarlett ini bagus, cuma kalau dibuat recording ini kurang enak karena masih terlalu fake. Waduh, katanya masih terlalu fake. Jadi harga yang murah, nggak terlalu mahal ya, daripada merek Shure dan lain-lain, yang recommended banget katanya anak-anak band itu adalah pakai merek Samsung C01. Dan Samsung ini bisa dipakai untuk nyanyi, bisa dipakai untuk YouTube seperti saya ini. Nah, ini mereknya Samsung, bro. Jadi Samsung yang itu loh, bro, yang di TV itu loh, yang nyanyi-nyanyi. Enggak, bro. Ini adalah Samsung C01. Dia studio condenser microphone. Ya, jadi saya beli ini itu atas rekomendasi anak-anak band yang ada di Kota Malang, bro. Nah, seperti ini, bro. Ini baru, belum saya buka. Jadi saya belum tahu dalamnya seperti apa, bro. Sekarang saya bukanya dulu. Ini baru datang. Jadi saya ini sekarang lagi bikin studio mini. Jadi nanti ada, ini yang sekarang mau datang itu Yamaha HS7 untuk editing audionya. Itu ternyata, bro, setelah saya masih mau satu lagu bikin vlognya itu, ternyata covering lagu itu ribet banget. Harus ngedit audio, ya kan? Habis itu ngedit dimasukkan ke video, terus bikin animasinya atau bikin videografinya. Jadi berkali-kali, lebih enak emang YouTube part gini, play record langsung bisa upload. Tapi kalau covering musik memang butuh waktu lama. Kadang-kadang satu lagu ini aja masih satu lagu berjalan 4 hari, besok ini baru kelar, baru lusa ini mulai upload, bro. Nah, seperti itu, bro. Ini adalah Samsung C01 Studio Condenser Microphone. Nah, kita akan lihat, bro ya. Nanti saya akan bandingkan dengan Scarlett ini, bro. Oh, ada nganunya, boxnya ternyata, bro. Jadi dapat box seperti ini. Sekarang saya buka, bro. Oh, bukanya kanan kiri. Iyalah, cuma gini aja, bro. Dapat mic,
dapat buku panduan. Buku panduan dibaca dulu, Bro. Gitu. Oh, memang disarankan pakai namanya ini, Bro. Apa kayak spider. Jadi biar mic itu enggak goyang-goyang. Karena mic-nya berat, kalau pakai spider kena gini-gini, Bro. Itu ini akan berkurang. Nah, udah ini pakai bahasa Italiano, pakai bahasa Cina, udah sisinya bla 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 seperti itu. Dapat mic. Nah, ini mic-nya nih, Bro. Ini memang mic rekomend. Jadi ini Samson C01 Studio Condenser. Dan colokannya berbeda dengan colokan yang biasa-biasa, Bro. Kalau yang colokan itu kan 3,5 in atau USB. Tapi kalau ini itu colokannya besar banget. Mancep ke sini. Jadi agak ribet, Bro. Dari mic sini nancep ke Focusrite, dari Focusrite keluar ke USB Type-C, masuk ke komputer. Jadi nggak langsung, Bro. Nggak, jadi step 1, step 2, step 3, kayak gitu, Bro. Jadi ini juga sama nanti seperti itu. Oke, sekarang saya mau lihat kelebihannya Samson C01 Studio Condenser ini, Bro. Oke, Bro, kalau untuk detail spesifikasi dari Samson C01, ya kan, kalau dari body, dia kayak seperti metal-metal gini, Bro, sama saringannya juga metal. Ini bisa diputer-puter seperti ini. Jadi sama dengan ini, bisa diputer-puter. Jacknya besar, tapi akan-akan bisa pasang converter. Jack besar ke jack kecil bisa, Bro. Nah, seperti ini untuk spesifikasinya itu. Dia 19 mm kapsul with ultra thin diagram. Terus habis itu cardioid, pickup pattern, extend linear frequency response, good plate XLR connector, LED phantom power indicator, swivel stand, hard seal case include optional SP01 spider style. Sebenarnya gini, Bro. Biarpun saya membaca spek ini, itu kalau audio itu selera, Bro, nggak bisa, Bro. Beda dengan alat komputer atau alat gadget, Bro, ya. Kita lihat, oh, RAM 6 GB, habis itu layarnya IPS gini, pasti bagus. Iya, karena sudah terlihat jelas gitu loh, Bro. 165Hz sama 75Hz pasti lebih bagus 165Hz, bener. Tapi kalau audio, biarpun di apa namanya di kerdus ini tulisannya wes terbaik gini bla 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 bla, iya kan? Apalagi kalau untuk merek-merek yang kayak gini, Bro, ya. Itu benar-benar harus dicoba dulu, Bro. Enggak bisa kita ini itu enak gini, enggak bisa. Jadi benar-benar harus dicoba, dibandingkan atau akan-akan menurut referensi teman-teman. Nah, misalkan sekian ratus teman-teman menyarankan merek A, oke lah kita bisa ikutin. Tapi kalau oh ini bagus karena speknya gini, ini gini, belum tentu karena kuping itu berbeda-beda, Bro. Ya kan? Akan-akan beli gitar mulai A, B, C, D, E juga beda-beda. Ada yang suka suaranya itu feel kayunya denger, ada yang suka fretnya denger. Jadi macam-macam lah intinya seperti itu, Bro. Nah, ini adalah mic Samson C01 Studio Condenser, Bro. Seperti ini sekarang saya akan coba bandingkan, Bro, ya. Ini harganya murah banget, 900.000. Menurut saya murah banget. Ini memang khusus untuk nyanyi, untuk nodong gitar, untuk nodong drum, untuk vlogging gini. Tapi kalau dibuat nyanyi di panggung nggak bisa karena ada tengahnya ini, Bro. Jadi yang nyanyi di panggung itu rata-rata yang nggak ada ininya, yang dipegang gini. Tapi kalau ini memang khusus recording, untuk vlog, nodong gitar, nodong drum, dan lain-lain. Terus, Samson ini itu produknya banyak, Bro. Ini kalau saya cek di websitenya ini, Bro, ternyata bukan mic aja dan dia bukan apa namanya ya, bukan Bro, bukan sekedar apa namanya merek jelek gitu loh, bukan, Bro. Jadi di sini ada namanya studio monitor, ada power amplifier, ada headphone, ada mikrofon, ada wireless system, ada mixer, ada USB controller, ada portable PAO, berarti dia ada keyboardnya juga ini, Bro. Jadi macam-macam. Jadi Samson ini produknya banyak, Bro. Intinya seperti itu, Bro. Oke ya, Bro. Sekarang saya akan testing. Oke? Oke, Bro. Sekarang saya akan coba dua buah mic ini, Bro, ya. Oke. Ini jaraknya segini, Bro. Kita akan lihat noise cancelling-nya seberapa sama jelasnya audio ini masuk ke sini seberapa. Karena kenapa kok saya segini? Karena nanti di sini ada saringan kalau buat orang nyanyi, Bro. Nah, segini ya. Oke. Jack 1 2 3, 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 Jack 1 2 3.
Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, jadi akan sudah paham ya. Jadi ini adalah mic Samson, Bro. Tes 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 tes. Cek 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 cek. Tes 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 tes. Cek 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 cek. Oke ya Bro, sekarang saya akan coba ngomong panjang dari dekat. Menurut agan-agan enakan mana? Oke ya. Laler mencrok ril, laler mencrok ril, laler mencrok ril. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol. Laler mencrok ril, laler mencrok ril, laler mencrok ril, laler mencrok ril. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol. Oke Bro, itu tadi adalah hasil tes Samson C01 sama Scarlett Studio. Jadi ini lebih bright, lebih detail. Kalau Scarlett Studio ini lebih mendem, tapi bukan mendem Bro. Ini karena saya bukan orang audio. Jadi karena Scarlett Studio itu satu pasang dengan Focusrite, satu dus isi headset, sound card sama mic. Jadi memang disetting pas semua. Disetting maksimal kalau ketiga barang ini nancep. Nah, seperti itu Bro. Nah berhubung ini merek Samson, ketemu Focusrite, mau gak mau agan-agan ini harus menyetting ulang. Kalau menurut saya tadi pertama volumenya kurang kenceng lah Bro. Karena memang saya standar Bro, saya gak mau nambah-nambahin. Jadi benar-benar standar. Volumenya kurang kenceng, brightnya ditambahin dikit, ininya ditambah dikit, mungkin hasilnya bisa maksimal. Tapi saya cek di YouTube-YouTube lain, Samson C01 ini ciami Bro. Buat nyanyi ya enak, dibuat vlogging ya mantep banget. Jadi semua tergantung dari skill agan-agan untuk mengedit audio Bro. Karena audio ini berbau kuping, dan kuping itu selera. Nah seperti itu Bro. Oke ya Bro ya, besok saya akan mengulas audio lagi tentang audio. Aneh banget ini, pokoknya kok bisa ya audio kayak gini ya. Aneh banget pokoknya lah, intinya seperti itu. Oke, saya Dedy Christian di Gascom Channel. Salam teknologi.